Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi di dalam rancangan Asam Garam Kehidupan. Dan bersama saya lagi Hajah Syakila. Dan pada hari ini Hajah Syakila, apa yang kita nak masak? Okey, kali ini kita nak buat pencuci mulut lah. Pencuci mulut. Dessert lah. English punya dessert. Kita buat yang simple, ringkas, cepat untuk bulan puasa. Suji. Suji. Ni suji yang keras ke? Yang suji yang... Suji macam suji bubur lah. Bubur. Yang lembut. Okey. So, bahan-bahannya... Okey, kita first... kita start dulu. Okey. So, benda-benda apa yang kita nak kena tumis dulu ke? Okay. Ataupun masuk kita semua? Suji ni kita pakai nak sedap dia punya flavor tu kan? Kita pakai suji ghee lah yang original ni. Okay. And then kita pakai apa? Kismis. Okay, kalau nak cantik warna yang kuning lah. And then kita pakai gajus. Sedikit pewarna kuning. Okey. Ini air mawar lah. Saya tak bawa botol besar, saya saling kat botol kecil. Gajus. Pewarna kuning sikit. Okey. And then bunga air mawar. Atau rose water lah. Yes. Then susu cair. Okey. Ni susu fresh milk lah. Fresh milk. Tapi saya ambil yang low fat. Untuk menjaga kesihatan. Yeah. And then bahan utama dia lah, suji, tepung suji dia. Okay. Suji ni nanti masuk semua ke sikit? Tak boleh. Suji kita masuk sikit sebab nanti dia kembang, dia jadi banyak. Ni lepas tu ini? Tu air panas. Air panas sama gula. Okay, so... Ni badam untuk nanti saya nak buat garnishing, hiasan. Untuk perhiasan. Okay, jom. Tak sabar ni nak tengok mula. Macam mana. Saya tahu selalu suji makan aja ataupun orang kasih. Okay, kali ni you buat, you masak, I pula makan. Bismillah. I tengoklah. Okey. Okay. Oh, tak pakai banyak. Nah, itu dia punya minyak dia. Minyak dia dah menggelegak. Kita masukkan gajus. Kemudian kismis. Kismis. Semua pun half. Semua? Half. Half. Okey dah. Okey. Dia nak kena tumis dulu? Haa. Okey. Pasal tak ada nanti dia lembik, tak garing. Okey, tapi saya ini, saya sendiri, agak cara lah. Saya lah Saya suka sangar, tepung suji ni dulu. Okey, okay, boleh. So, masukkan. So disangan dulu? Dengan minyak tu lah. Jadi dia serap ke? Tak, lagi wangi lah. Lagi wangi. Okey. So jadi makanan suji ni kan, kalau ikut Hajah Syakila, keluarga Hajah Syakila ni, suji dessert ni ataupun pencuci mulut suji ni, bila yang selalu dimakan? Kalau macam ada setengah keluarga kan, mereka suka satu dessert ini ataupun bulan puasa mesti keluar yang ini. Jadi kalau untuk keluarga Hajah Syakila pula? Okey, macam rumah saya, anak-anak saya kalau tak makan nasi, makan ni pun tak apa. Diorang minat ni. Jadi kalau saya off kan, mungkin dalam 2 minggu sekali mesti buatnya. Okey, ni warna dia dah bertukar sikit kan? Warna dia dah macam pirang-pirang. Okey, kita masukkan air panas. Air panas ni. You tuang pelan-pelan ni, anak kena kacau. You bilang air bila nak kena kita tak nak dia menggerutu. Lebih sikit. So ni suji ni nak kena, yang cara you is you tumis sangan dululah. Sangan dulu dah sebati semua. Lagi. Baru dituang dengan air. Air panas. Okey. So tadi kita ada cakap kan yang apa ni, setengah keluarga dia kegemaran pada bulan puasa wajib kena ada dekat atas meja makan. So for you is suji. So and your anak-anak semua memang gemarlah makan suji ni. Senanglah Senang. So, lagi pun nak masak dia pun senang kan? Gula. So kita masukkan gula nak makan. Gula ni semua ke atau tak, separuh lah. Separuh agak-agak lah Tengok siapa yang suka manis kan? Lebihlah. Tapi kalau siapa health conscious, kurangkan gula. Kita dah kurang saya manis. Pakai kurang gula. Okay. So kita dah manis kan? Yes. Terima kasih. Saya pun manis juga. Okey, kita taruh air
air mawar. Air mawar ni semua ke? Eh jangan, separuh. Pasal dia bau dia kuat. Air mawar ni rasa dia apa sebenarnya? Dia atau mengharumkan? Air bunga, dia mengharumkan macam flavor lah. Oh, dia flavor. Macam saya ni kalau you perhatikan, saya tak pakai kayu manis, bunga cengkih, apa semua kan. Saya pakai air mawar dah cukup lah. Dia to add the flavor lah. Ya, bau dia lagi harum lah. Selain daripada dessert kan, apa lagi makanan ataupun juara-juara berbuka yang paling simple lah yang pernah you masak ataupun selalu busy kerja kan? Okay, yang simple yang senang selalunya macam sup suka, butter chicken, ayam kan cepat masak kan? Jadi I usually pakai masak gunakan ayam. Kalau ikan jarang lah bulan puasa ni kan? Okey. Okey, kita taruh pewarna sedikit saja. Sedikit. Ni untuk kasi warna lah. Dia. Jadi semua je warna dia taruh di sini lah. Betul. Dia bukan terus semula jadi. Dia tak jadi kuning. Okey. Okey. So kan kita nak tanya tips lah untuk ibu-ibu yang bekerja ke ataupun ibu-ibu yang selalu kerja dah fikir. So dalam mana mesti dia fikir Isnin, Selasa, Rabu, Khamis nak masak apa kan sebab rushing berbagai kerja. Jadi apa tips daripada Hajah Syakila? Okey, kalau saya senang pasal anak-anak saya semua diet. Nanti sebelum tu nak masukkan susu cair. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar lebih cair. Susu cair ni untuk melemakkan dia punya suji. Melemakkan sujinya. Ni pasal patutlah selama ni saya makan rasa ada lemak-lemak, manis-manis. Lagi. Semua pun tak apa. Okey, dia isi adalah untuk kita potong semua eh. Adalah untuk melemakkan lah. Habis eh? Jadi kalau habis. Kalau misal kata nanti pasal suji ni dia cepat pekat. Jadi kalau dia pekat, kita tambah susu susu apa kotak susu tadi. Tapi ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Dalam bulan-bulan puasa dengan panas-panas ni. Okey, saya nak tanya. Soalan yang apa tu untuk tips-tips untuk ibu yang bekerja lah. Jadi apa tips tu ataupun saranan ataupun untuk idea-idea selalu macam selalu duduk terfikir macam bila nak masak apa, nak masak. Kalau macam for me I kerja kan. Jadi weekend tu kan Sunday I tak kerja. Ada prepare lah macam pergi pasar, okay, untuk minggu ni apa yang nak masak. Macam kalau nak masak tulang ke apa, ada siap barang-barang, dah get ready lah. Untuk hari Monday, hari Senin, hari Selasa apa. Tapi semua selalunya kalau hari biasa lah, semua masakan yang ringkas. Melainkan hari minggu lah, banyak masa boleh masak lauk lain. Ini pasal dia terlalu pekat. Okay, kita masukkan lagi susu fresh milk ni. Okey. Selalunya siapkan preparation lah awal. Jadi macam ada tanya kalau kita selalu kerja kan work 8 to 9 atau 8 to 5. Saya kerja shift lah. Jadi sebab tu perlunya ada schedule ataupun hari ni nak masak apa, makanan yang ringkas lah. Kalau saya pula ni kita dah siap tau. Kita dah siap. Dia dah mendidih. Dah jadi dah. Kita boleh saling kat mangkuk lah. Kita tunggu dia mendidih aja, dia dah siap. So kalau dia beli kismis ni, itu untuk kita buat hiasan. Sama badam yang dah digoreng. Ya, insyaAllah. Ini sebenarnya khas untuk Hajah Hasina. Dia dah balik, dia cakap dia nak cuba, dia tak pernah masak ni. Tapi boleh ketepikan dia sedikit. Okey. So lagi satu tips ataupun nasihat kepada ibu-ibu di luar sana kan. Kita tahu ada yang Ramadan tu kira penatlah nak kena masak untuk sahur, kena nak masak untuk buka. So dia memerlukan ibu-ibu yang sibuk di dapur tu dia rasa penat selalu tau. Tapi selalu saya nasihatkan insya-Allah pahala mereka berlipat-lipat ganda kerana masak untuk keluarga. Di bulan Ramadan. Dan juga kalau ada anak-anak tu bolehlah sila bantu-bantu untuk preparation. Itu dia. Okey. So nasihat untuk Hajah Syakila untuk ibu-ibu di luar sana. Okey, nasihat saya macam tadi saya cakap kalau untuk ibu-ibu yang kerja tu kan
gunakan hari minggu, hari yang hari cuti yang tak kerja tu untuk prepare lah nak you punya menu apa yang nak masak hari Senin sampai hari Sabtu. Habis bahan-bahan semua dah siap, macam saya macam bawang, bawang putih, halia ni dah siap blend semua dalam fridge, masukkan. Jadi bila balik tu kan keluarkan tumis-tumis-tumis, masuk bahan asas dah siap. Ah, okey. Itu dia. Okey, siapkan schedule, tumis-tumis-tumis, masukkan bila nak masak, tinggal panaskan saja. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian sahaja daripada Asam Garam Kehidupan, sehingga bertemu lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.